Artis Sandra Dewi, istri dari tersangka kasus korupsi komoditi timah di PT Timah Tbk Harvey Muiz, diperiksa penyidik KPK. Maksud kami, Sandra Dewi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya. Sandra Dewi selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Muiz dalam korupsi komoditi timah di PT Timah Tbk. Sandra Dewi keluar dari gedung penyidik Kejaksaan setelah 10 jam diperiksa. Sandra Dewi bungkam seribu bahasa. Hanya tersenyum sebelum menuju ke mobilnya tanpa menjawab pertanyaan dari awak media. Pemeriksaan Sandra Dewi kemarin merupakan kali kedua setelah beberapa waktu lalu penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyitaan kendaraan milik Harvey Muiz. Berdasarkan tangkapan layar CCTV saat menjalani pemeriksaan Sandra Dewi seorang diri dan menjelaskan sejumlah berkas dan dokumen yang dibawanya saat pemeriksaan. Adalah beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD, saudara EK, saudara RS, dan sebagainya. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh baik kepada tersangka maupun yang di atas namakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa.